Oh, ini ikan nila sahabat ya. Aragung gimana ukurannya? Alah. Aragung ya, Kang. Semakin halodo teh gitu nya. Semakin halodo, semakin bagusnya teh. Ini sahabat ya, biasanya menjemur padi menggunakan tampir ya. Kalau ini masih teteh mah menggunakan naon teh nu kita namina teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NK New Entertainment dimanapun berada, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Juga tentunya mudah-mudahan digampangkan dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya mujibas sairin. Dan sekarang sahabat, saya sedang berada di kampung Cikupa ya, Desa Pusparahayu, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Kita merasakan suasana di Kampung Cikupa dan melihat sebagian aktivitas warga yang sedang memanen padi sahabat ya. Karena di sini alhamdulillah wa syukurillah pesawahannya kebanyakan sudah dibajak dan sebagian ada juga yang baru dipanen padinya sahabat ya. Dan sebagian lagi memang ada yang padi belum cukupan untuk dipanen ya. Kita doakan mudah-mudahan menghasilkan padi yang melimpah dan barokah ya. Pokoknya mah datang ke sini dijamin betah sahabat ya. Karena Kampung Cikupa terkenal dengan pesawahan yang cukup ngeplak sekali. Masya Allah, tabarakallah. Pika betahin pisan, suasananya adem, ayem, sejuk, mantap. Kita bisa lihat dari sini sahabat ya, pemukiman warga Kampung Cikupa, rumah patu tumpuk, rumah patu tumpuk ya, rumah yang dimana saling berdampingan sahabat. Aduh, ada saung sawah sahabat ya. Kita main dulu ke saung sawah. Wah, iya mah katabis badai moenya. Waduh sahabat ya, ada juga yang mau menjemur padi ya. Aduh, assalamualaikum teh. Namang teh. Iya teh badai moenya tehnya. Teh itu ge geningan nuju di gacongannya. Tuh sahabat ya, sebagian memang sedang dipanen padinya dan ada juga yang sudah mulai dibajak ya. Biasa nama moe teh sok kana ieu kana naon teh? Tampir. Kana tampir. Oh iya mah kana gebang ya tehnya. Ini sahabat ya, biasanya menjemur padi menggunakan tampir ya. Kalau ini mah si teteh mah menggunakan naon teh nu kita namina teh? Karison, tanapi kulang? Gelaran. Gelaran. Gelaran teh, oh di gelar gitunya. Oh, ini teh sahabat ya karison, tapi dinamai gelaran karena memang di gelarnya tehnya. Masih kena seueur teh? Saalit. Teteh pami iya teh saung sawah teh. Tapi sok dicalikannya biasa. Ini teh memang saung sawah sahabat ya, tapi sama si teteh suka ditempatin di sini. Enakeun ya, tuh ada juga peralatannya untuk memasak. Ieu mah nya teh dianggo masak di dieu nya. Sok diobohan tadi dia. Atana pi jarang uih ka bumi. Jarang. Tah, nu kieu ya abi hilap di
namina teh Nokia teh naon ye? Nokia teh teh? Bodag. Hah? Bodag. Bodag. Bodag teh. Semacam toloknya. Aya bodag, aya toloknya, aya nyiru. Ini peralatan untuk panen padi memang macam-macam sahabat ya. Ada bodag, ada nyiru, ada tampir, ada juga gelaran di sini mah ya. Tapi mi eta naon teh nu kitu? Ieu naon ya? Cek ningali teh, naon nu kitu namina teh? Perki malik-malik pare, gagarunya. Kalau ini namanya gagaru sahabat ya. Oh, benar di kieunya. Tuh, ini teh sahabat ya buat membolak-balik padi ya. Jadi badai di moetri kieu-kieuna teh nya. Oh, rajin-rajin sahabat ya. Ini mah mirip paranti ieu teh, paranti naon teh? Lah, paranti ngabajak sawah anu kumuning geuningan. Anu panjangna nya. Ini mah mirip gagaru saminya. Mohon. Tuh sahabat ya, ini menggelar kembali ya. Oh, jadi ini teh dinamai gelar ya karena memang digelarkeun kieu nya teh nya. Oh gitu. Nih sahabat ya, kita kasih sama si teteh biar digaru-garu ya. Atau sekieu teh? Misok teh digaru-garu. Oh tah di kitu nya. Ini cara menggunakan yang baik dan benar sahabat ya. Jadi kudu ku si teteh ya ame leres ya teh nya. Teh, pami di dia gacong sistemna teh pami naon buka ngoburuhna sabar kumaha di dia? 10 kilo. Kulan? 10 kilo teh, 10 kilo teh. Oh, 10 kilo teh. 1 kilo. Oh, sanes di rantang? Di rantang sami. Nya pami misalnya 10 rantang. Oh sami wae nya. Ternyata sama sahabat ya, seperti di kampung yang lain ya, bahkan di kampung saya juga sama. Jadi kalau pekerja mendapatkan 10 rantang, dikasih 1 rantang ya tehnya. Beda halnya seperti di daerah Tigalontang sahabat ya. Kalau di daerah Tigalontang mah. Nah, ente kurantang ku piring. Nah, jadi tina 10 piring teh ka 11-na kanggo anu gacong itu. Alah. Teh ieu teh abi ningali cai tadi memang di dia teu pernah saat teh. Bade usum halodo oge nya. Terasa ngocor. Sah. Oh, saya kene keur halodo. Mohon, da emang cai liang. Sumberna ti mana teh cai anu ka dieu? Di surupan mana teh? Batu Karut. Oh. Tuh sahabat ya, tinggal di Kampung Cikupa mah sangat betah ya karena di sini mah airnya curcor melimpah sahabat ya. Meskipun sekarang di kampung saya sangat kesusahan air, tapi di sini mah semakin halodonya teh semakin bagusnya. Oh, rudet kene nuju hujannya. Laras, mohon. Jadi di dia mah ngagalolontorna teh leres-leres nyatehnya. Sahabat ya, tadi juga saya melihat air ya tuh kesini juga ke sawah si teteh ya. Airnya masih terus mengalir. Jadi di dia mah pembibadai ngabajak sawah teh gampir nyatehnya. Ente naon, ente bingung kucai gitu nya. Teh iya biasana sabara kali moe teh pami. Iya. Pami digelar kieu. Sagaring namanya. Rata-rata tilu dinten garing. Oh, itu teh anu gacong teh sagaduhna nya. Nya jadi saieu kitu sa naon? Sa anu gaduhna atana pisok diburuhkeun sami. Oh. Tu ge dihanap teh da emang saung nya teh nya. Tu sahabatnya di bawah juga saung ya, ada juga yang sedang menjemur padi juga ya. Oh teh pami misalna ieu iya, teh nya usum panen kieu mah pare teh disimpan di saung. Oh termasuk teteh oge okay, panginten ieu iya, pami usum kieu nya disimpan soteh. Oh arikutan teh. Abot nya. Paling pami bareng ngaheuleun bade nya. Tapi teh sieun teh.
nya teu sieun aya nu nyana kitu. Henteu nya. Aman gitu nya. Jadi sahabatnya memang di pesawahan banyak saung-saung sawah ya, banyak saung-saung sawah yang dimana ketika musim panen padi ataupun memang membajak sawah jarang pulang ke rumah ataupun hasil padinya disimpan di saung sawah sahabat ya. Mungkin ketika mau dibawa ke penggilingannya tehnya karek we di ieu di naon di cana gitu nya. Aduh, masya Allah sahabat ya, kampung Cikupa benar-benar kampung yang sangat ngaplak dengan pesawahan ya. Pokoknya mah terkenal sawah ngaplaknya nyatanya di dimanya. Nya terkenal ku sawah nanya. Aduh, masya Allah, pika betahun. Penasaran saya sama sahabat ya, mau melihat saung sawah milik si teteh ya. Tuh di dia gecai manicur suaranya, aduh. Teh iya mah kata Wisna peranti lauknya tehnya. Sok icalan kumak. Icalan. Ari ayona sami anggar sok icalan. Oh iya naon anu caroge gitunya. Icalan lauk naon wae teh iya teh. Nila, nilem. Nila, nilemnya. Paminila sabar teh di dia teh? 35.000. Paminilam? 30 nya. Oh, Kang. Di mana, Kang? Ieu mah ningali cai mani curcorna. Buahan usum halodo di abi jadi ningali cai teh mani alah betah. Damang, Kang. Aduh, musim gacong di dia mah nya. Musim gacong. Tuh, sahabat ya. Di depan saung sawah ada juga alat untuk memasak ya. Jadi pamit ke bumi oge di dia masak raosna Kang. Lauk nila, lauk nilem, lauk nusanes osok itu teh dia. Oh ayahnya. Oh kumaha pesenan. Oh tak ye ye nilanya Kangnya. Oh ini ikan nila sahabat ya. Aragung gimana ukurannya? Alah. Aragung ieu mah Kang. Sahabat ya ikannya juga besar-besar. Ya teh nila teh 35 nya. 35 nila. Pami nilam 30 nya Kang. Lan? Oh nilam mah. Tapi eta Kang lauk sok naik turun biasa. Biasa. Naik turun pangawasannya. Kadang 30, kadang 35, kadang 20. Ente. Aduh. Karena di sini mah sumber airnya sangat mantap sahabat ya, curcor air. Jadi ternak ikan juga lebih aman ya, terus ngagolontor. Ieu mah asli cai teh teu disedotnya. Teras kieu nya. Ampun, pika betaheun pisan ieu mah. Tadi lajeng atunya. Hapunten. Ku abi di Wagal. Lah, itu pernah naon kita? Sarengseng. Ciherang. Oh, Ciherang ya. Ini padinya padi Ciherang sahabat ya. Insyaallah kita betahin. Bade masak, Kang? Itu kena mangu, Kang? Oh, namanya uwi. Oh, sahabat ya rajin pisan. Jadi selain membajak sawah ya panen padi, terak ikan, ini si Akang sekarang mah panen manggis juga sahabat. Oh, ya tanya, Kang. Oh. Ya teh super kan lu kita? Nah, BS ieu mah. Oh, BS. Oh, sabaraha Kang ayeuna super teh? Nuju awis nya. Oh, 14.000. Lungsur deui. Oh, sahabat ya, ini harga manggis untuk super sekarang turun kembali ya. Jadi 14.000 nya Kang nya. Aduh, ye manikat enakeun ieu ye, saung sawah. Mari naon tiasa ngadurukan masak dirinya Kangnya. Kita badan percaya Kang teh. Wah, ini si Akang mau masak nasi mau masak air sahabat ya, bukan nasi. Mau masak air untuk minum kopinya Kang.
Alah, kesimpen dia ya mangu. Ah. Betahun. Sok atuh dilajeng Kang. Badai kapalih ditu hapunten na. Ya Kang, kamal Kang. Assalamualaikum Kang. Aduh sahabat ya, alhamdulillah aktivitas warga di sini sangat sinergi, sangat pika betahun sahabat ya. Kampung Cikupa, memang Kampung Cikupa selain terkenal dengan pesawahannya sahabat ya. Aduh pesawahan yang sangat ngaplak, ngaplak pisan. Pokoknya mah dari sini teh meningkat jelas pisan sahabat ya, pesawahan ya Allah tabarakallah. Meningkat sejuk ya. Pokoknya mah datang ke sini mah sejuk pisan sahabat ya, sejuk, adem, ayem ya. Kita masuk ke pemukiman warga sahabat. Kampung Cikupa ya. Wah, mantap pisan eung. Duh, ada juga yang sedang menjemur pakaian ini teh. Naon teh teu gacong teh mah? Aya nu gacong, aya nu macul nya. Damang teh. Ini sahabatnya si teteh mah menjemur pakaiannya karena cuacanya sekarang teh panasnya tehnya. Alhamdulillah sahabat ya, cuaca panas jadi cocok untuk menjemur pakaian ya, apalagi menjemur padi ya. Jadi selain ada yang menjemur pakaian di sini teh, ada juga yang menjemur padi. Oh teh di dieu mah gaduh nu kitu nya. Dina saung teh tuh gaduh naon teh? Sanes tolok naon teh? Bodag nu kitu teh. Ieu mah henteu sami nya sawah teh aya nu masih keneh hejo itu teh tuh. Kulan? Ente seragam gitunya. Memang tidak seragam sahabat ya. Ada yang sudah dipanen padinya, bahkan ada yang sudah mulai dibajak kembali. Dan ada juga yang memang pesawahannya masih berumur 1 bulan 2 bulan ya tehnya. Nya teu acan, ieu teu acan cekapan itunya. Masih keneh jauh lalakon eta mah nya. Tebih keneh eta mah. Abi mah resep ieu di dieu teh naon? Cai. Di dieu mah cai mah kulan. Oh cai teh on pami halodo mah langkung saya sahurna nya. Oh pami hujan mah panas naon pami hujan mah panas jadi kiruh nya. Kiruh kadang saat ngeuning aya urung. Oh eta teh nya. Jadi di sini mah sahabat ya, air saluran irigasi ya semakin halodo teh gitu nya. Semakin halodo semakin bagusnya teh. Pami usum hujan mah kalah kiruh. Bentar nate kitunya. Oh, jadi atuh mending kena halodo di urang di bentarnya. Oh, laras. Tapi nya kitu teh halodo oge pami cai cusoro betah. Ada di abdi mah kan pami teu lungsur hujan mah. Aduh, sakarat pisan ku cai kitunya. Alhamdulillah ku cai mah raos. Di dia mah pang enakna kitu nya teh nya. Pantesan saja sahabat ya Cikupa mah subur akan pesawahan karena sumber airnya juga di sini mah tidak pernah surut ya tehnya. Meskipun musim hujan ataupun musim kemarau juga ya tehnya. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, betahun pisan sahabat ya. Ini teh suasana kampungnya. Alah manikat pika betahun, adem, ayam, sejuk. Ya teh mani sunyi sepi kita ya, ke Sarawak ya tehnya. Madaramalnya, anu macul, aya anu gacong ya. Pika betahun. Sok atuh dilajeng teh. Badaya kapalihanap, hapunten di bagal. Dan inilah sahabat ya suasana di Kampung Cikupa ya, dengan berbagai macam aktivitas warga. Kita doakan sahabat ya, mudah-mudahan warganya di sini sehat-sehat dan kampungnya mudah-mudahan menjadi kampung yang lebih barokah ya, lebih subur, lebih makmur, loh jinawi ya. Dan untuk yang panen padi juga sahabat, kita doakan mudah-mudahan panen padinya menghasilkan padi yang barokah, yang melimpah sahabat ya, menjadikan kekuatan untuk bekal ibadah. Amin ya Allah ya mujibasa irin.